Bang Akak mandu ngambilnya di sini kapan nih? Keburu gosong. Jul mundur Jul, bentar Jul. Tar boleh. Burung mana sih yang bergawe? Ini biar gak goyang. Kamu mana? Radikal, liberal, sosial, kumat? Ini foto. Halo. Awan panas. Tambah. Terus lagi no mana? Nah, pelan-pelan aja. Angus lo. Masuk Jogja TV lo ini no. Pahamnya. Nah, kalau misal ada yang lihat kan ada yang cowok ada yang cewek. Enggak enak lo kelihatan. Ada karamel gitu. Ya udah enggak enak lagi nih sumpah. Ini dibuang gue lah. Jadi enggak jadi objek wisata nih dia. Iya benar. Agak terkondisi. Gua kagak.
Alasannya karena kan kita butuh refreshing gitu kan, terus butuh tempat yang jauh dari kota, jauh dari hiruk pikuk gitu. Terus di sini kayak terpencil ya, maksudnya jauh banget dari yang rame-rame gitu, adem juga, jadi pilih sini gitu. Waktu tahu lokasi ini dari mana? Lokasi ini searching sih, waktu itu ada teman, dia yang booking tempat ini, dia searching-searching, terus kita dikasih tahu gambarnya kayak gini-gini, fasilitasnya kayak gini-gini, yaudah kita berangkat. Terus kesininya itu cuman bekal Google Map aja tadi gitu. Tapi belum kesini duluan. Jadi langsung kesini lewat Google Map. Terus jadi kami rombongan tuh jadi lebih akrab, jadi lebih dekat karena bisa ngobrol satu sama lain. Dan apa yang kita cari tuh bisa dapet tuh loh, karena memang bisa pengen deket satu sama lain gitu. Jadi kalau wisatawan harus ke sini. Karena di sini ini benar-benar real glamping. Kita punya standar, itu standar internasional untuk glamping. Glamping itu adalah konsep camping yang dipadukan dengan hotel. Jadi di dalam tenda itu sendiri kita sudah provide bed, bantal, selimut, kemudian untuk VIP-nya bahkan ada TV, AC, terus apa amenities dan sebagainya. Berarti ada kelas-kelas ya dong kalau kita ke hotel gitu? Iya betul, ada standar sama VIP. Oke, Mbak, kenapa alasan membuat camping ground di sini? Kalau untuk camping ground-nya, kenapa di Tunggul Arum ini? Karena kita melihat bahwa potensi desa ini sangat besar. Jadi ada beberapa tempat-tempat wisata di sini, kayak Gua Semar, Bunker, Tunggul Arum, dan ada beberapa agro farming di sini yang bisa dijajaki. Tetapi tempat ini karena dulunya itu pernah jadi daerah rawan bencana ya, kemudian itu jadi sepi. Nah, kita punya visi dan misi di sini untuk membangkitkan lagi karena melihat keindahan alamnya dan juga potensi wisatanya. Untuk harga VIP di 900.000 per tenda, kapasitas maksimal 3 dewasa. Kemudian untuk standarnya ini 6-8 orang, sekitar Rp150.000 per orangnya. Target wisatawannya, Mbak? Target wisatawan kita, kita lihat dari realitasnya ya gitu, yang udah masuk di kita itu 70% domestik Jogja, nah 30% itu campuran dari berbagai daerah termasuk Jakarta, Bandung, bahkan dari Australia, Jepang dan sebagainya itu masuk ke situ. Mbak, bisa jelasin sedikit mobile glamping itu gimana sih? Kita juga punya mobile glamping. Jadi mobile glamping itu dari ide kita pengen memajukan wisata-wisata yang ada di Yogyakarta ya pada khususnya, dan juga tempat-tempat lain nantinya untuk ekspansinya. Nah, ini kita pengennya sih menyediakan akomodasi di tempat wisata. Jadi misalkan kita udah pernah ke Sermo, Klangon, kemudian di Puncak Becici dan sebagainya. Jadi itu ada value lebih ketika orang nggak pengen camping tapi tinggal di tempat wisata itu dan menikmati sunrise ataupun juga sunset di situ. Ya betul, turis. Turis Amerika. Zimbabwe. Pulang lagi.
naik Gojek ya. Dok, cari rehat. Sampai tempat jadi tempuran. Jadi kita ini bisa digunakan oleh masyarakat. Maka, bukan hanya itu karena permintaan masyarakat, karena kalau dibuat mereka tentara pelajarnya di sini, kemudian Belanda dari Magelang sama Kaliurang. Jadi kan sempurnya di sini. Jadi dibangun sudah kapan? Ambil. Kalau yang antrinya dulu di Jawa Timur jam setelah perang 4 jam baru.